Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Darmanto Murif. Pada kesempatan kali ini kita akan mengecek kondisi Honda Scoopy ESP ISS tahun 2017. Platnya plat AB Sleman, surat lengkap pajak hidup bulan 2. Ini baru nggih platnya nggih. Baru, cuma belum kita pasang. Platnya sudah ada baru, cuma belum kita pasang nggih. Jadi platnya sampai 2027. Oke, nggih. Mari kita cek lebih dekat lagi biar lebih mendetek. Nggih, kita taruh dulu plat nomornya nggih. Berawal dari spion, ya masih ada 2. Oke. Masih bawaan nggih. Ini sudah baru nggih, plat nggih. Dan belakang masih cukup tebal. Sekitar 80%. Sekitar 80% ban belakang. Kita cek pengapiannya. ISS nggih. ISS. Oke. ESP atau starter halus. Oke, sudah dengar nggih. ESP ISS starter halus. Oke, kilometer di angka 49 sekian sekian. Oke, pemakaian wajar nggih di atas 49 sekian sekian. Oke, kita lihat ratingnya. Kiri menyala, kanan juga menyala, klakson juga menyala. Oke, kita lihat sisi luarnya lampunya. Lampu jauh pendek. Oke, jauh pendek menyala nggih, masih normal. Rating depan kiri menyala. Depan kanan juga menyala. Belakang kiri menyala. Belakang kanan juga menyala. Oke. Artinya untuk pengapian tidak ada masalah nggih. Apa tidak ada masalah nggih kunci kuncinya. Remote nggih. Oke, remote masih berfungsi. Dan kita lihat bagasinya. Oke, ada nomor rangkanya di sini. Oke, demikian penampakan Honda Scoopy tahun 2017. Tempatnya plat AB Sleman. Bagi yang berminat bisa langsung datang ke rumah untuk test drive atau test kondisi motor sebenarnya. Oke. Boleh ngajak teman yang tahu tentang kondisi mesin biar lebih mantap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.